saya nak tunjukkan apa yang ada dekat lampu LED. Jadi seperti biasa, saya ada satu slot yang saya akan tunjuk berkenaan dengan projek-projek DIY. Untuk projek sebelum ni, saya tunjukkan macam mana di zaman full MCO ni kita nak tukar lampu dekat rumah kita. Bila lampu rumah kita terbakar ke rosak ke, tukar kepada lampu yang baru. Jadi boleh tengok video saya yang sebelum ni. Cara dia mudah je, semudah A, B, C, tak ada D. Senang saja, ok? Seperti video saya sebelum ni juga, saya ada tanyalah apa nama yang sesuai untuk slot ni kan, slot DIY kan. Puas juga saya fikir, bawa ke mimpi juga. What? Lama juga saya termenung nak fikirkan nama dan saya dapat satu nama. Yang mana nama ni sangat-sangat best dan saya rasa sesuai untuk slot ni, iaitu nama dia Project DIY. Haa, senang kan? Tak payah susah-susah lah. Kalau susah-susah nanti, anda tak faham nanti, tak tengok pula video tu. Jadi, kita berada dalam slot Project DIY. Yang video lepas, saya dah buka lampu LED saya yang lama. Saya dah tukar yang baru sebab lampu LED yang lama dah rosak. Ada juga komen-komen tanya, boleh tak tunjukkan apa yang ada dekat dalam lampu LED ni? Jadi, saya rasa okey juga. Saya buat satu video, saya nak tunjukkan apa yang ada dekat lampu LED. Kalau kita faham benda yang kita tengah DIY ni, lagi banyak benda kita boleh DIY. Kita first kali buka yang bahagian ni. Nah, ni yang paling penting, ni jarang orang buka ni. Okay. Yang ni adalah LED dia. Okay, LED. Lepas tu lapisan depan ni adalah lapisan yang akan memecahkan lampu LED tu supaya lebih halus. Ataupun kita panggil diffuser, tak silap saya. Okay, diffuser. Jadi boleh tengok dekat Google. Kalau saya salah, saya minta maaf. Okay, jadi kita buka. Kita gunakan cordless kita. Cordless yang sesuai untuk DIY. Murah dan berbaloi. Kalau anda dah dapat barang-barang ni, saya dah tulis link untuk barang-barang ni dekat bahagian description di bawah. Kalau ada cordless ni, senang kerja tau. Kalau anda beli barang-barang online kan, yang melibatkan perabot, kena pasang sendiri. Jadi kalau tak ada cordless, memang lenguh lah tangan. Kalau ada cordless, laju gila boleh buat. Jadi wajib beli cordless ni. Kena ada satu dekat rumah. Untuk membeli cordless eh, kenapa saya kata tak perlu beli yang mahal? Sebab kita bukan buat kerja kontrak. Hari-hari guna lama-lama sampai cordless panas. Tak, kita buat santai-santai. Mungkin seminggu sekali guna. Lepas tu emergency punya hal, kita guna. Jadi macam saya beli ni, Pro DIY ni antara cordless yang murah dan berbaloi dah. Jadi kalau nak beli cordless, apa yang paling penting, first sekali anda kena tengok dari segi load speed tau. Load speed ni, itu yang menentukan dia punya motor kuat ataupun tidak. Kalau anda boleh jadikan saya punya cordless ni sebagai reference anda, anda boleh gunakan beli yang lebih kurang macam ni je. Number load speed, kalau tengok kat sini, ok, kalau boleh nampak eh, saya cuba bacakan nanti. Ok, 1150R per minit. Kalau beli yang macam ni pun dah berbaloi dah. Saya buat kerja pun agak berat juga sebenarnya, tapi sangat-sangat okey lah. Dia punya voltage 21 volt. Dia ada dia punya level kekuatan skru ni. Jadi kalau makin kuat 25 ni, dia makin kuat lah untuk kita skru satu-satu benda tu. Takat skru perabot apa semua, kita boleh gunakan yang 10, 9 pun dah okey dah. Kalau kuat sangat, dia boleh tembus skru tu dekat perabot kita. Sekarang punya trend pun bukan kita nak guna lama-lama. Orang sekarang ni nak yang cantik dan ikut trend. Akan datang dia boleh tukar je sebab murah. Kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Ni cover bahagian atas dia. Lepas tu yang ni adalah safety untuk mengelakkan LED lampu ni bercalar ke apa kan. Ni sambungan daripada driver tadi kan, positif dengan negatif kan. Positif dengan negatif kan. Mungkin anda semua boleh nampak kan. Ni, lepas tu dia ada lapisan kertas kat sini kau, membantu untuk diffuse ataupun menghaluskan lagi lampu tu juga. Lapisan kertas atas dia selepas daripada cover. Boleh cabut. Jadi ni cover dia. Kita ada cover, kita ada kertas ni, kemudian kita ada ni. Nampak ni? Inilah diffuser. Akan menghaluskan lagi cahaya tu supaya dia tak nampak seketul. Kalau cahaya seketul, kalau anda beli LED yang asli eh, dia kan nampak sebiji-sebiji lampu LED ni kan. Jadi bila masuk diffuser, yang sebiji-sebiji tu dia combine kan jadi satu lapisan yang
besar. Ha, anda tak nampak sebiji-sebiji-sebiji. Anda nampak memang satu lapisan yang besar. Dia jadi halus. Jadi bila cahaya tu pergi kepada mata anda, tak sakit. Pergi kepada muka anda, lebih sekata. Okay, dia tak setompok-setompok-setompok. LED memang kena guna diffuser ni. Dia ada dua lapisan. Satu lapisan yang macam ni, nampak? Dia boleh tembus cahaya kan? Lepas tu dia ada satu lagi lapisan untuk cambahkan lagi cahaya tu supaya dia jadi lebih halus. Ha, yang ni yang kita nampak daripada atas lampu rumah kita tu. Lampu LED tu yang ni, nampak tak? Ha, ni lah lampu LED ni. Kalau anda orang DIY dia boleh beli dekat Shopee, Lazada ada tau jual ni saja. Jadi kalau anda rajin, anda boleh cabut yang rosak ni, tukar yang baru. Sebab dekat Shopee ataupun Lazada dia ada jual tau yang LED strip ni, boleh beli bermeter-meter. Lepas tu anda boleh DIY sendiri. Jadi itulah yang ada dekat dalam lampu LED. Itu saja untuk kali ni. Semoga bermanfaat. Kalau video ni bagi manfaat kepada diri anda, pastikan anda kongsi video ni, share video ni, like dan jangan lupa subscribe channel saya dan bagi support kepada saya. Banyak lagi video-video saya nak share untuk video yang akan memberi manfaat kepada diri anda. Jumpa lagi dekat channel saya untuk slot-slot yang lain. Kali ni adalah slot DIY project. Untuk projek-projek lain, kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum. Bye-bye.